tumis nyambel goreng tempe terus mau kan nyong wis gawe peyek. Tempe goreng tumis daun ubi jalar. Peyek boleh bikin tadi siang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan Mama Zahra. Lagi pada ngapa lur? Lagi pada masak ya, buat bukan puasa ya. Nih Mama Zahra nembe arep OTW masak. Selesai gawe peyek, selesai bebenah ning jero wis ngepel, wis nyapu, wis kabehane nembe lanjut masak. Ini Mama Zahra karena 2 hari enggak ke pasar, jadi Mama Zahra randuwe sayuran. Anane ning kulkas ana terong karo labu, karo tempe. Tapi Mama Zahra pengin ijo-ijo. Oke, Mama Zahra wis nggawa baskom. Arep metiki godhong lontop nang sebelah ke. Mbok, akeh nggowe man ora dinggo. Jadi dipetiki ditumis bae ya, Lur ya. Nggowe man suwe banget nyong ora metiki godhong lontop ke, Lur. Gembok apik-apik banget. Nah, gue emang ora dipetiki, dadi dipetiki bae ya lur ya. Nggo anggen buka puasa ditumis. Tumis nyambel goreng tempe, terus mau kan nyong wis gawe peyek. Dadi wis lah bae bae. Kayak gitu wis mantul. Ya Mas Sarah lanjut metiki ya lur ya. Gue emang lur. Gembok apik-apik banget. Alhamdulillah sudah dapat daun lontopnya. Mau saya tumis ya lur ya. Ini kakak Zahra lagi di dalam siap-siap mau berburu takjil sama temennya. Biarin men ajar kendel mau pakai sepeda katanya gitu. Enggak jauh juga lur dari rumah. Biarin Nita biarin dia bermain sama temennya gitu. Nyari takjil sore-sore. Nah lanjut ya, tadi Mama Zahra itu sudah selesai metikin daun ubi dari samping rumah. Oke, selesai ya lur, ini tinggal dicuci saja. Terus ntar mau saya tumis bumbunya ini, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Cabainya jangan akeh, wetenge bukan panas, lagi puasa ya lur. Terus selanjut Mama Zahra arepan goreng tempe. Tempene iki arepan digoreng tapi orang nganggo tepung ya lur ya. Digoreng biasa bae, digoreng wudak nek bahasane nyong ya kayak kue. Terus selanjut ini bumbu tempe. Ada bawang putih, tumbar, garam, terus ini ada kaldu bubuk. Terus selanjut ntar Mama Zahra arepan nyambel ana tomat, lombok, brambang, bawang, terus terasi. Nah, ini bumbunya simpel, masaknya ya simpel, tapi untuk masak ini gak usah divideoin ya lur ya. Karena masaknya ya gampang banget. Nah, ntar kita sambung lagi kalau sudah matang waktunya buka puasa. Alhamdulillah masakannya Mama Zahra sudah mateng nih lur. Ini tadi hasil bolang kakak Zahra. Dapat apa ini kak? Cireng. Cireng buah apa ini? Tadi bolang sama temennya nyari takjil. Terus sama ini es apa neng? Es kuwut, jadi kayak kue. Terus ini masakan Mama Zahra nih. Sambel lur. Oke, wih mateng. Tumis daun ubi jalar. Oke ya wis mateng. Goreng tempe, terus wingi ana sisaan bandeng pas lagi sahur, jadi gue eman ya diangeti maning. Terus ke ana peyek, peyek buatan tadi siang. Nah alhamdulillah bisa buat lauk hari ini. Terus ini ada kurma, ini ada es teh, ini ada air putih. Nah ini sudah saya siapkan, sudah dielerin, tinggal menunggu waktu buka puasa. Ntar lagi waktunya buka puasa. Nah karena mau sehari itu nggak puasa, tapi ya tetap bayangan ngancani anak wadon. Tapi alhamdulillah hari ini sudah dapat 1 hari puasa. Alhamdulillah. Amin. Kakak Zahra waktunya buka puasa dan Mama Zahra juga nemenin. Dan alhamdulillah besok insya Allah Mama Zahra juga sudah mulai puasa. Ini Mama Zahra juga langsung mau makan juga ya. Sudah selesai baca doa buka puasa. Dah, ya udah makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nginji pipi payek ini sih lho. Nginji pipi payek, payek buatan siang tadi. Malah amba-amba banget. Soalnya wajannya itu wajan tanggung, mau diisi 4, balik ke kekecilan, diisi 3, isi gorengi kelamaan. Jadi ini bikin isi 4 itu lebarnya itu jadi kayak begini. Tapi ya insya Allah rasanya mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lho. Ayo kok. Enak. Cireng. Enggak. Tadi aku apa jajan apa aja? Jajan sama aku. Cireng sama aku aja. Itu sama siapa tadi keluarnya? Arta sama adik. Sama Arta sama Rasta. Iya, nyebrangnya hati-hati. Enggak bawa sepeda. Kayak enak banget. Gurih. Empuk. Makan yang makan. Makan duluan. Makan nyusul. Empuk banget. Bagi minum nak. Udah lah, makasih. Ini buat mama, cireng. Ini sih rasa ayam. Ini ayam. Tapi enak, Mbok. Enak aja. Dibagi cireng. Bakso apa ayam? Susah, Shay. Dibagiannya pada bakso. Nah, bagi cireng sama kakak Sarah boleh bolang tadi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lu parah di petis lu, Kak. Terus niatnya mau bikin pisang coklat, kalau enggak pisang goreng. Emak punya pisang. Boleh dikasih sama Aura. Cuma kata kakak Sarah pengen nyari jajanan di luar, ya udah, jadi nggak jadi goreng. Katen panganan bingung oleh madang, ini aja udah lebih dari cukup, dah alhamdulillah banget. Makan dulu, mama mau maghrib dulu. Hah? Kamu makan dulu, mama maghrib dulu. Udah selesai maghrib baru mama makan. Kakak Sarah biar buka puasa dulu, mamanya mau maghrib. Selesai maghriban baru lanjut makan. Selesai maghriban, alhamdulillah waktunya makan. Nah, ini tadi tumis daun ubi jaler. Monggo lur sing dereng buka puasa, ayo monggo buka puasa bareng Mama Seren. Enak kan? Dan lontok, enak. Pakai bandeng? Bandeng ada apa? Tempe, sambel. Anak tinggi ya anak ini kulkas. Kayak harapan banyak. Di review coba kayak buatan mamanya. Oke. Mantap. Pasti ya. Enak. Enak. Ya. Mau nek kurang jebuk maning. Mau
Monggo, monggo, mari makan. Selamat berbuka puasa. Nah, sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Karena Mama Sarah urung puasa, jadi doanya doa makan biasa. Monggo lur, makan-makan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mama Sarah udah cuci tangan ya. Monggo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepiring isine lawe kakean. Ana tempe apa ya? Di review masakan Mama Triwe. Enak. Alhamdulillah. Masak simpel, masak menu sederhana. Kayak embuk ya? Hah? Kayaknya embuk. Enak. Kriuk-kriuk. Kenapa enggak? Dari mana? Sayur. Kebun kita lah. Enak mbak. Cuman? Yang mama tanam. Udah lumbuh. Udah sesering diambilin. Setina anaknya sing puasa, biungnya melu puasa. Makanya pas ya? Lagi haur. Ambil makan. Bandung kemarin. Sisa haur. Bagaimana? Masih enak. Masih enak. Iya. Ntar di kulkas. Tadi diangetin. Orang mama makan juga barengan kamu sahur semalam sehariin ya ora minum tok dah karena ya ngarane ora puasa anaknya puasa arep mangan-mangan bayi kayak ini mandan kepriwe ya lho tetep bayi ngancani anaknya. Yang guys yang minum minum terus. Kamu gak makan bandengnya? Udah mam kamu bandengnya mama ini sambal sama ini aja enak. Sambal apa sih? Sambal tomat. Enggak ada teri ya? Enggak. Bukan sambal teri kali. Nah ini Mama Zara, lanjut makan dulu. Nah saya akhir ya video kegiatan sore Mama Zara. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Nah sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.